Okay, let's go, let's go. Lanjut guys, mantap. Yuk, let's go. Berputik. Aduh, crewmate gak apa-apa, santai. Kita jadi ini sekarang ya, jadi apa? Jadi detektif, let's go. Oke, okay. Kita kelar-kelarin dulu ya. Kelar-kelarin dulu, di Mad B gak ada. Oke, okay, kita ke admin dulu yang paling banyak deh. Ke admin dulu. Hai Bang, hai Hilal Ahmad, selamat datang Hilal Ahmad. Kita ini dulu ya, kelarin dulu semuanya, oke. Okay. Oke, okay, 60516. Tuh biarin aja ya, rektornya pasti udah ada yang kerjain lah, gue yakin banget. Teman-teman gue para pinteran tuh. Semoga impostornya kalah ya. Kalau gue jadi impostor aja menang. Kalau yang ini, kalau gue jadi crewmate, semoga bisa jadi detektif nih biar keren. Oke, okay. Kita ke storage dulu ya. Kita benerin dulu yang di sini. Komedia udah selama sekali sepertinya. Ntar gue ngumpul dulu deh, ngumpul dulu deh. Takut gue Meliodas, ntar gue cabut dulu. Gimana? Ini nih. Yang tadi ini kan dulu, ya. Oke. Okay. Yeah. Yang toa dulu, yang toa dulu. Awalnya kan tadi kan gue habis dari reaktor kan. Ah, iya. Nah, gue keluar tuh mau yang ke ruangan yang sebelah reaktor tuh. Nah, gue liat si Juko baru datang tuh ke reaktor dari luar situ. Nah, gue liat ada langsung ada dua mayat situ. Dari stabilizer pengen masuk lagi ke reaktor, ada misi lagi lupa gua yang 1, 2, 3, 4, 5. Itu kejadiannya di depan reaktor dan yang apa di ruangan sebelah pintu pertama. Oh, lab di lab. Iya, di lab dua ya. Orang langsung mati itu gua. Dua itu gak bisa gua. Tadi ada siapa? Ada Juko. Yang gua lihat Juko doang. Gua keluar ya. Di laboratori bukannya ada fan? Iya, ada fan. Ya. Satu orang kabur, satu orang Juko. Bisa jadi. Kalau gue tadi bareng si Kelvin di kafetaria, tapi gue juga gue kira Kelvin. Soalnya Kelvin itu tadi kayak lu tadi ngapain sih, Pin? Benerin ini ya, kabelin kabel ya, lama banget lu benerin kabel. Iya, kabel. Itu cepet teleh, udah cepet banget itu. Kabel di mana, Pin? Di kafetaria. Tapi lama banget bener. Cepet kocak itu. Tapi gue enggak tahu ya, kalau kan di kafetari kan bawahnya kan tuh ada fan juga ya. Gue bingung nih. Si Betran di yang kata lobby pertama kita masuk itu, dia ngapain lama banget di situ, kan itu bisa ditinggal. Gue ketemu si Kelvin itu cukup lama. Betul di kafetari di Kelvin. Kalau awal kita nge-start kan di situ gue ada taksi. Di launchpad, ya. Ada tas yang roket kan. Lu tinggalin. Ada tinggalin. Ah. Ya, gue bingung itu ngapa berkurang anjir persenannya. Gue otak-atik itu yang tanda maju mundur tapi kagak bisa kepencet. Oh, berarti bukan ketinggalan lu. Tadi. Kalau si Kelvin tadi sih gue liat di kafe tadi dia lama banget benerin ini ya, benerin kabel. Padahal kabel itu cepet loh kalau menurut gue. Agak pele itu gue udah dibilang cepet, Pin. Jangan-jangan lu lagi di Pin imposter. Ya ampun, gue lagi. Waktu gue pengen benerin tas kabelnya nih. Loh. Kelvin, tadi gue waktu membenerin tax, gue ketemu si Kelvin, si Stepin. Tahu tuh dia dari arah mana tadi ya? Gue dari arah ini. Ini dulu deh. Dari arah. Reloj. Reloj nggak bisa, Pin? Nggak bisa gue reloj. Oh iya. Reloj. Berarti gue tungguin aja gitu. Ah. Oke, tadi kayak gue. Kalau dari. Soalnya gue setiap Kelvin terlalu banget. Kafe tadi ya bener. Gue juga. Skip dulu lah. Gue baru datang dari stabilizer. Stepin ini menurut gue. Stepin dah. Soalnya gue ya dia gak bakal jadi balik lagi. Yaudah lu ikutin gue semuanya. Satu misi dah gue. Ayo mau gak? Satu misi ikutin gue. Gue kasih lihat ke lu. Nih stop ini dulu nih. Ikutin misi nih ya. Kita ke lab dah nih. Lab gue ya. Klepnya jatuh yang pelik sama si Juko. Ini ya, gue kasih lihat dulu nih. Semoga dia ngeliat gue nih. Ini gue kelarin dulu taks gue yang dari sini, oke? Okay. Kelarin dulu ya taks gue nih. Oke. Okay. Sama ini terakhir. Oke, okay, let's go.
Nambah tuh RC, nambah dia pada inilah ya, pada ngeliat lah RC-nya. Ke sini. Oke, taruh-taruh ya. Mantap, dapat lagi. Tekel atas gua nih. Lihat lagi. Hati-hati nih, harus hati-hati, kita harus berhati-hati. Oh, hati-hati nih, gue ini lah. Curiga gue jadi sama si ini. Curiga gue sama si siapa? Sama si Zuko, sumpah. Curiga gue. Ntar gue kalahin dulu lah ini gue. Jangan semuanya ini. Duh, mati lah gue. Ngikutin gue mulu deh. Mati lah gue. Sumpah lu ikutin gue mau deh, ini orang. Ini orang ikutin gue mau nih. Dimana? Dimana? Di itu, tempat yang kata kita summon awal. Apa sih itu? Belik aman. Aman. Jamin, belik aman. Woi, tadi si Juko nih, gue penasaran, lu ngapain si Juk? Tadi lu ngikutin-ngikutin gue mulu, sumpah. Dia ngikutin-ngikutin gue mulu nih. Tadi gue mau kelarin misi gue yang di atasnya Mad Bay tuh, di atas Mad Bay. Dia ngikutin gue. Terus gue mau ke Mad Bay, dia ngikutin gue. Terus gue mau ke Cafe Taya, dia ngikutin gue. Apa sih? Maksudnya kenapa gitu? Terus gue muter lagi. Gue ketemu lu gak, Pin? Tadi, Pin? Gue ketemu lu gak, Pin? Oke, nya stay Pin deh. Kok gua? Lu datang dari arah ini kan? Gua dari pertigaan. Kita awal masuk ya. Gua di kafetaria, Lu tanya, ya Juko aja tadi ngeliat gua. Kalau misalnya Juko bukan ini ya, apa lu kalau misalnya lu membela dia berarti lu ini Juko main lawan cukup cewek. Si Juko tadi ngikutin gua. Sih gua enggak bela Juko sih, tapi ya gua udah. Kayaknya lihat lu papasannya itu dari dari arah lobi ya. Lah gua sama Juko itu. Kalau misalnya lu ngeliat gua dong kagak mungkin ini. Ini kalau menurut gua nih, kalau misalnya gua mati sekarang nih ya. Ingat nih, woi. Gua Marbun sama Felix. Ingat kata-kata gua, Juko sama Melodas. Percaya sama gua. Terserah lu mau vote gua atau kagak. Menurut gua pokoknya woi, nih gua sedikit kita. Juko nih ya, Juko dari tadi nih ya. Wah, sumpah. Juko dulu nih gua. Orang ini. Juko dulu dah. Juko. Okay. Orang di tadi enggak jelas ngikut-ngikutin gua. Kenapa dia? Dari itu. Enggak mak, woi, lu masalahnya lu ngikut lu ngikutin gua. Terus gua pergi, lu harus pergi kalau misalnya gua jentak sama. Agak lama lah, delay dikit lah. Dia delaynya buset kayak ini lu. Gue Juko sih, parah. Kayak gak ngajain tugas gitu, sumpah. Gak ngeliat gue. Sumpah, gak mungkin gak ngeliat gue. Gak mungkin gak ngeliat gue. Baru lihat lu tadi pas sama si... Kan si... Kelvin. Sama si siapa sih? Kok sama si ini, Daniel. Kelvin. Gue tadi lagi di atas. Kok sama Daniel kayaknya dah? Siapa? Gue gak ngeliat. Gue gak tau, pokoknya gue gak tau. Lah, kita berdua di atas ya, Bet. Atau enggak, Bet? Betan sama Felix, lu ikutin gua. Betan Felix lu ikutin gua kalau lu enggak percaya sama gua, sumpah. Felix lu ikutin gua. Nih gua misi gua sisa di itu sih, yang awal di itu. Dari. Apakah gua akan menjadi detektif, teman-teman? Kita lihat dulu. Kita fix like dulu ya, bentar. Fix like dulu. Karena fix like, kita fix like dulu, bentar. Gua aja nih yang berfix like lah, biar cepet. Oke. Okay. Okay, let's go. Fix like. Udah fix like ya, tuan dia udah enggak bisa nih. Hati-hati, tetap hati-hati, santuy lu. Hati-hati ya. Nih gua liatin terus nih. Siapa yang jadi ini ya? Oke, misi gua udah kelar harusnya nih, udah aman ya. Masih sih udah aman nih. Gua percaya banget sama Betran sama Pelik, gua percaya nih. Betran Pelik gua percaya. Kalo yang lainnya gua belum tahu nih. Hati-hati aja. Betran Pelik gua percaya banget sih. Kalo menurut gua nih Mirror satu enggak drugs nih. Kayaknya nih masih kayaknya nih. Ini masih perkiraan gua nih. Masih perkiraan gua nih.
tax gua udah kelar. Gua udah kasih tau aja. Tax gua udah kelar. Pin lagi yang di tempat sumen itu. Tim gua. Tim gua satu lagi, Tep. Oh iya, oke. Oh. Tax gua juga satu lagi sama yang ini, Tep, di tempat awal kita tadi. Pokoknya tax gua udah kelar aja. Nah, iya yang itu, Bet. Gua bingung itu kan udah selesai nih. Tapi kan ada yang merah sama biru. Jujur dulu ya. Gini, itu pencet yang merah. Yang merah ya. Iya itu pencet yang merah. Nih, woi, gua jujur dulu ya. Nih, iya. Iya enggak? Yang merah semuanya merah. Nih. Merah pokoknya tekan aja, Kel. Nih, jujur ya. Gua percaya sama Pelik sama Betran, beneran. Ini gua percaya banget sama Pelik sama Betran. Tapi gua lebih percaya lagi sama Pelik, beneran. Ini kalau Meliodas ya, sama Daniel gua enggak tahu ya. Sama Meliodas Daniel gua enggak tahu. Daniel. Enggak. Misalkan Daniel mati. Ah, si Kelvin paling. Bang Pelik Kelvin. Ini taksi yang belum gua siapa? Taksi yang belum gua siapa? Gua udah. Gua satu lagi. Yang di lobi itu. Satu lagi. Gua satu di atas lagi. Satu lagi yang tadi yang gambar. Oke, gini dah. Gini dah. Kan gua Pelik udah kelar. Gua Pelik Betran ikutin Betran. Melida sama Drax lu berduaan, oke? Setuju ya? Gitu ya, berduaan. Oke. Gua yakin ini posternya si satu. Gua yakin banget. Yang posternya si satu gua yakin banget nih. Santai. Yuk. Ini udah sama viewer belum? Nanti malam pun kita sama viewer, ayo. Gua Betran Pelik mana? Pelik nih, gua percaya banget sama Pelik beneran deh. Oke, gua biarin Betran kerjain dulu, Gua pokoknya biarin Betran dulu nih. Oke. Ya kelar, reaktor, ya let's go. Gue percaya banget sama nih orang berdua nih. Gak mungkin lagi nih di orang berdua. Gue yakin banget. Benar-benar yakin gue. Oke. Gue udah yakin banget nih. Santai nih, kalau dua orang ini Marbun sama si Pelik nih, gue yakin banget dia penjahat sih kayaknya ya. Kayak sih bukan dia nih berdua penjahatnya, kayaknya harusnya. Harusnya gue juga bareng terus nih. Oke, kesini dulu. Bagus, mantap. 85140. Yaudah, oke, mantap. Eh, let's go, Bet. Nih, si Betran sama Pelik gue yakin banget nih. Ini dia orang-orang baik lah nih. Oke, apakah kita menang? GG. Siapa jadi? Bodoh si Felix. Si Felix. Gue bilang tadi terakhir gue iya. Yang di kura-kura itu. Enggak, yang jadi ini siapa? Yang jadi poster. Felix. Iya. Oh, Felix. Iya, Felix. Sama siapa? Untung lu deket-deket sama gue, Tep. Oh. Jadi kan lu ngeliat kan gue yang kerikil-kerikil itu ya, Tep ya? Nah. Gua enggak tahu. Lu gimana? Lagi tempat awal. Enggak, gua percaya. Woi, gua percaya banget sama Felix soalnya tadi. Kayak gimana ya? Si Felix kayak beneran gitu, cuy. Felix itu gini, kayak cuma gara-gara curiga sama Felix. Iya. Apa gitu ya? Curiga sama Felix, Tep. Soalnya tadi dia enggak mau ngebuka pintu. Oh. Ya let's go ya. Dek, main big kayak tadi. Yes, kita imposter bos. Yuk, kita mainin yuk. Mainin ya. Mainin. Let's go. Mainin ya. Kita ke ini. Ke lampu dulu. Bentarin lampu. Yuk, let's go yuk. Ya bisa yuk. Nih. Oke, pelan-pelan dulu sabar. Pelan-pelan dulu ya. Kita ke sini dulu pelan-pelan. Santai lu, santai. Lah. Di mana? Mayatnya di kafetaria. Gua di storage. Gua di elektrikal. Gua berpapasan. Jadi gini ya. Jadi sebelum kan gua di admin nih sama Mas Dok berdua. Ah.
Terus gue ditutup kan pintu semua kafetaria kan, yang dari Med B nggak bisa. Gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Eh, Mas Dok, lo tahu nggak? Berpapasan aku. Enggak, gue di storage, iya. Gue ke arah storage, gue misiin. Tapi kan dari ini, masa lo nggak ngeliat pintunya suka tutup? Gak ngeliat, swear. Taunya pas lagi itu kan pintunya ketutup terus kebuka. Deh, lo dengerin dulu. Lo menyesal. Ini 5 orang loh. Gak, yang toa dulu, yang toa dulu. Biasanya yang toa dulu, gimana yang toa? Yang tau tuh dok, ya kan? Yang tua lu. Terus gue pingin buang sampah. Ah. Terus udah ada mayat Betran. Kalau lu mau lihat gue nih ya buang sampah, bener-bener buang sampah. Abis buang sampah di kafetaria, gue buang sampah di storage. Kalau lu nggak percaya, ayo, mau gak lu? Lihat. Ayo. Yaudah, ayo. Ayo. Ini kau download. Tapi tadi gue sempet ketemu sama lu di electrical ya tadi. Electrical. Terus gue ya, ke arah kita ke arah storage aku ya. Aku yang benerin. Gue masih ingat. Aku yang benerin. Ah, kita ke arah storage ya kalau nggak salah. Iya sih. Oke sih deh. Pelik. Oke. Gua nggak tahu juga sih. Kita cobain lu. Ya skip. Langsung ini. Mute. Yes, nggak belum ketahuan guys. Belum ketahuan kita ikutin Daud lu ya. Kayak tadi ikutin Daud. Daud ikutin Daud. Oke. Okay. Ikutin Daud lu. Ikutin Daud lu. Sabar ya. Sabar lu. Santai. Main santai. Main santai. Eh santai lu, santai. Main santai lu. Kalahin dulu, oke. Kita main santai lu ya, jangan terlalu cepat. Ya, jangan terlalu cepat. Ada di kiri dua, oke. Gua mau kesini dulu, bentar, pelan-pelan. Gua admin dulu. Oke, okay, ada satu communication electrical. Oke, okay, apprehension ada. Oke. Okay. Pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu ya. Kita pelan-pelan main santai-santai, slowly dulu kawan-kawan, oke. Okay? Pelan-pelan dulu. Tax gua aja, oke. Okay. Kita kelarin dulu ya. Ini nih. Gua ketemu Mate Daud tadi di apa namanya? Di Wipon. Wipon agak bawah dikit. Tadi gua ketemu Aqua, di kafetaria. Gua bisa tanya Aqua. Aqua tadi lu ketemu kan di kafetaria? Iya. Terus gua mau ke arah Wipon tiba-tiba udah ada mayat di situ. Udah ada mayat. Balik sama gua di admin. Iya, di Aqua. Gua nge-upload ya. Sama. Lu nemu di mana? Iya, sama-sama upload. Gua ketemu di Wipon tapi agak bawah dikit. Tadi kan Wipon itu kan ada Moka 2. Nah, situ. Tadi lu bisa ngeweapon deh. Gua enggak tahu, pokoknya gua ketemu Aqua. Enggak ada ngeweapon deh. Gua ya. Gimana? Sama balik. Ngeweapon. Antara mereka berdua. Lu doang. Gua udah yakin banget nih lo. Iya. Nih. Gua juga udah percaya sama lu, Lix. Kita ya udah. Baru kalau misalnya Mas Dok udah mati nih ya, Devin. Iya, gua bisa buktiin kalau gua ngejentak gua. Lu bisa lihat gua tadi ngejentak gua baru. Gue tadi kerjain yang Wipon gue kerjain. Bisa. Yang Wipon lu kerjain apa? Yang paling awal gue Wipon. Ngerjain apa? Wipon. Yang nembak sampai 20 di karan. Wipon gue. Ada di situ nggak? Ada yang punya nggak? Gue itu paling awal. Ini gue ceritain dulu dari awal. Gue Wipon nembak sampai 20. Terus gue ini apa namanya? Tapi sih namanya tuh yang masukin daun. Apa? Oh dia dua tuh ya? Dimasukin daun tuh, oke. Nah terus yang paling itu satu lagi tuh yang di arah itu. Apa sih yang paling bawah itu paling bawah yang di dekat-dekat O2 juga situ di situlah. Lo pada ada yang kelihatan nggak tugasnya? Kimet Bay, Weapon Shield. Maksudnya? Gua nggak ada. Gua kelihatan sih ini Weapon. Kalau mau bukti ya, kalau gua nembak ini. Gitu ya? Ya nembak sampai 20. Gua nembak juga sampai 20. Dari gue paling awal gue kelarin tuh. Tapi masalah nggak ada yang liat Evin. Misilah balik. Gue tadi sama lu Aqua, buset dah. Masa lu kagak liat gue? Sama aku bareng tadi admin. Gua pengen yang pertama apa? Sebelum tadi pas di kafe kartu. Pas kafe tadi lu sama gua. Lu kagak liat gua. Mau oksigen apa balik? Gua di admin, okay. Gua dua tugas di admin sama Felix. Ya, gua juga sama gua udah bareng sama aku. Berdua lama sama Felix. Pokoknya tadi percaya banget sama aku nih. Kalau gua sih tadi di ini, di apa tadi? Namanya di security gua. Kafetaria, aku tadi ngeliat gua.
Lu tadi di security lab siapa? Ada gak Mas Dok? Ada. Gue ngeliat tuh Pelik masuk ke admin. Lu terus? Keluar dari ini. Gue di kafetaria tadi. Kafetaria gue mau benerin apa sih? Arah kafetaria gitu. Gini-gini kan gue tadi sama Felix di admin. Iya gue benar liat si Tepin. Dia iya. Keluar dari admin gak tau kemana. Atas. Gue ke atas ke kafetaria. Abis itu lu udah gak tau. Gue kan sama Felix. Terus tiba-tiba gue nemuin itu. Nemuin mayat. Bisa self report nih, hati-hati guys. Bisa. Enggak gue. Terserah. Kalau Juko lu beneran di security. Gue sih gak liat Juko ya. Gue gak liat Juko. Gue gak liat Felix juga. Jujurnya gue gak liat Felix sama Juko ya. Lu gak liat gue juga. Felix di admin loh. Iya kalau gue gak liat. Gue gak liat Felix. Gue gak liat Felix. Gue gak liat Pelik, gue sama gue gak liat Mas Dok. Yaudah, Rick, kita nempel. Iya, nempel. Mas Dok mati. Kerja siapa dulu? Kerja siapa dulu? Gue atau lu? Gue bensin. Lu dulu, Rick. Oh, dulu, Rick. Oke. Ayo. Ayo bensin. Kita. Gue bisa ini, bisa buktiin. Santai. Ya, let's go. Ini semoga gue gak ketahuan ya, soalnya aduh, ini udah lumayan susah nih. Sisa 4 orang nih ya. Sampai orangnya udah lumayan susah nih. Pelan-pelan ya, sabarin dulu. Pelan-pelan dulu, sabar. Gue nyalain tuh ya, gue nyalain nih. Gue nyalain pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu ya. Fix. Di mana? Fix. Fix. Aqua, sumpah. Aqua. Serius. Aqua. Mas Dok, Aqua beneran. Gue di storage sih. Tadi lu ketemu gua? Lu ketemu gua tadi? Enggak, gua. Pokoknya gua tadi gua benerin lampu. Gua benerin lampu, terus gua ke atas. Terus kita ketemu di admin kalau nggak salah, kita ketemu di admin. Terus gue ke atas lagi tuh, mau ke atas gue mau apa sih namanya, ke daerah apa sih, navigation buat sweeping. Tiba-tiba ada Aqua di situ, lagi bareng Pelik. Aqua di bahaya nih, ada penjara nih, apa nih? Gimana Aqua? Diem dia. Gue sih Aqua. Terserah lu mau vote siapa, gue Aqua. Ya udah, oh, ya udah. Aqua gimana Aqua? DC kah deh? Udah fix dia banget di depan mata gue. Dia ngebunuh depan mata gue. Sama-sama upload data sama nyambung listrik. Non, ya udah. Di mana? Gue sama Felix nempel terus tiba-tiba tapping datang. Lu dong, nggak, soalnya gue udah curiga dari weapon nih, dari awal. Nih gue kodis dulu, gue sendiri deh, nggak apa-apa kalah. Gue udah nggak sombong. Udah menang gue. Menang gua. Kenapa? Ah, ning nang ning ning nang ning. Eh, aman bro. Kambing hitam. Menang bro. Victory. Mantap.